Selasa 8 Oktober 2024 diberitakan oleh media PBB bahwa IDF telah mendirikan pangkalan operasi terdepan atau FOB, tepat di luar pos terdepan UNIFIL 652 di Lebanon Selatan, yang saat ini diawaki oleh pasukan penjaga perdamaian Irlandia. Tampak sebuah foto beredar di media sosial menampilkan tank tempur Merkava milik Israel dinaikkan ke truk pengangkut dan beberapa kendaraan karier lapis baja berkumpul di suatu area. Bahkan ada beberapa foto yang memperlihatkan tank Merkava Israel sempat menodongkan moncongnya ke arah pos PBB. Foto-foto itu diambil dari pos penjaga perdamaian PBB. Keterangan PBB menyebut telah memprotes FOB dengan mengatakan hal itu membahayakan pasukan UNIFIL. Setelah menerima laporan itu, Hizbullah segera memberitahu pasukan pertahanan Irlandia bahwa mereka tidak akan menembaki daerah tersebut meskipun ada kehadiran IDF untuk menghindari serangan yang tidak disengaja terhadap pasukan Irlandia.